kerikil yang dipentaskan merupakan warisan generasi sebelumnya dan berusia 119 tahun, yang kini budaya tersebut hampir punah. Sebuah rumah di Dusun Wiloso, Desa Gondangwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang menjadi tontonan warga. Warga bergerombol untuk menyaksikan pagelaran wayang krucil yang dipentaskan oleh Dalang Jain, warga desa setempat dengan lakon cerita Panji. Berbeda dengan wayang kulit mirsa, wayang krucil yang terbuat dari kayu yang pipih dan tentunya lebih tebal dari wayang kulit. Namun juga tidak sama dengan wayang golek. Wayang tersebut terbuat dari kayu mentaos, ini justru digelar pada siang menjelang sore, sehingga bisa dilihat semua lapisan masyarakat. Menurut Dwi Cahyono, pemperingati budaya dan sejarawan, wayang krucil yang dipentaskan ini sudah berusia 119 tahun dan satu-satunya yang tersisa semalang raya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.